yeah, come on. Yo, what's up? Gue Boni MC. Yo, gue Mr. Nobody. Oke, ini adalah behind the scene kita berdua untuk rilis lagu terbaru kita berdua ya. Dan di lagu ini kita projectnya bisa dibilang dadakan. Cerita awal lagu ini dibuat, lo yang cerita. Jadi awal lagu ini dibuat tuh liquid gue habis. Gue mau beli liquid ceritanya. Habis itu gue cabut itu, terus ketemu Bang Boni di depan. Gue ngobrol-ngobrol gini, kita ngomongin project video sih tadinya. Terus tiba-tiba dia bilang bikin musik yuk. Jadi ya dari awalnya kita cuman lagi ngobrol-ngobrol biasa aja, ngobrol-ngobrol biasa. Terus gue pikir, ah udahlah daripada ngapain sih nongkrong-nongkrong duduk-duduk tapi nggak jadi sesuatu gitu. Akhirnya gue pikir, eh men bikin lagu aja yuk gitu. Hah, lagu apaan? Dia juga bingung. Ah, lagu apaan? Emang lagu apaan kek? Udah kita bikin lah. Terus musiknya udah langsung bikin. Jadi hari itu juga di jam itu juga kita langsung ngerjain musiknya. Kerjain musik langsung jadi musiknya. Gue bikin draftnya dulu ya. Iya, draft. Buat gaya di situ langsung kita bikin lirik, langsung recording. Dan gue langsung poles beatnya pada saat itu juga. Besoknya baru gue kerjain mixingannya. Gitu, belum mastering sih. Belum, sampai sekarang belum mastering. Belum gue mastering. Wow. Kalau pengerjaannya ya itu cuman hari itu juga kita kerjain. Kecuali kalau ditanyakan berapa lama untuk di mixing, di mastering apa, karena masing-masing dari kita juga kan kayak dia kan di Westwell, gue di BV Entertain juga, kita masing-masing punya project juga gitu. Kenapa boom bap? Ya itu tadi gue pengen ngasih tahu bahwa gue juga ngerjain nggak cuman trap doang. Kalau lo mau request beat juga, mau beli beat mungkin. Iya. Apa aja gue apa aja. Dangdut dijabanin. Dangdut pun gue bikin, men. Iya, gitu. Orang jadi meninggal kalo aja dibikin lagunya sama dia doang. Gak ada obatnya nih orang. Jadi gue ngerjain akhirnya gue pikir ya udahlah bikin boom bap lah. Dan kenapa Mr. Nobody? Karena satu ya, awalnya emang kita dari pertemanan dulu sih. Dan kebetulan kita temen nongkrong bareng ya mainnya Jakarta Barat gitu. Jadi ya udah gue sekalian aja sama Westwell juga. Gue bilang ke Arvan, kebetulan dia di situ di Westwell. Jadi gue bilang, men kita bikin sesuatu kayak, jadi nggak cuma nongkrong gitu doang. Kita ketemunya anak-anak barat gitu, tapi bikin sesuatu gitu. Jadi lagu ini tuh bukan cuma antara Mr. Nobody dan Boni MC, tapi ini tuh antara BV Entertainment dan Westwell. Yang jelas dalam waktu dekat ini sih bakal rilis video lirik, terus lirik, ada baru official music video. Ya makanya lo subscribe dulu channel YouTube-nya kita. Ada Westwell di mana? Westwell di Westwell Squad Instagram-nya. Ya sini nih. Nah, tuh. Di sini juga boleh. Ada banyak. Terus di BV Entertain juga ada. Nanti lo cek aja di situ BVBIVI.ENT. Lo bisa cek di situ Instagram-nya. Dan Instagram-nya kita juga BVBIVI.ENT sama Westwell juga ya. Westwell Squad. Jangan lupa di follow aja Instagramnya dan kita bakal kasih info di situ. Instagram lo apa? BONIE_MC. Boni MC. Iya. Si yang Instagramnya bisa swipe. Sudah 10.000. Terus lo apa? Kasih tahu. MI Mr. Nobody. Kenapa lo pakai itu? Biar ada yang nanya aja. Itu. Ya udah, jadi pokoknya nanti tungguin aja karya kita berdua. Karya dari BV dan juga Westwell Squad merepresentasikan Jakarta Barat. Represent dari Jakarta Barat. Peace.